Sebagai bentuk pelayanan sekaligus mencegah dehidrasi, Polresta Banyuwangi bagikan air mineral kepada pengendara yang terjebak kemacetan di pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu 5 Juli 2023. Aksi simpatik tersebut dilakukan oleh Wakil Polresta Banyuwangi AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, Kasat Lantas Polresta Banyuwangi, Kompol Randi Asdar dan General Manager PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Parsero, Cabang Ketapang Syamsuddin. Seluruh anggota turun ke jalan bukan hanya sekedar mengatur arus lalu lintas, namun juga membantu para sopir dan keluarga yang sedang menghadapi macet sejauh kurang lebih 11 km. Tanpa canggung, puluhan dus air mineral dibagikan kepada pengendara mulai dari kendaraan berat hingga mobil-mobil keluarga di kantong-kantong parkir pelabuhan Ketapang, sembari menunggu giliran masuk kapal. Di samping itu, Kasat Lantas Polresta Banyuwangi Kompol Randi Asdar memaparkan ada penambahan volume arus lalu lintas hingga hari keempat yang menggunakan jasa penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Hal itu terjadi akibat libur panjang sekolah hingga tanggal 17 Juli dan pasca Hari Raya Idul Adha. Randi menambahkan, untuk mengurai kemacetan yang terjadi, kepolisian beserta ASDP saat ini memberlakukan mekanisme penyeberangan seperti saat arus mudik Lebaran. Kapal yang sudah penuh bisa langsung berangkat. Setelah bongkar dari pelabuhan Gilimanuk, kapal bisa langsung kembali ke pelabuhan Ketapang. Senada dengan Randi, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang Syamsuddin juga menjelaskan, sejak Minggu 2 Juli 2023, jumlah kendaraan yang menyeberang ke Bali melalui pelabuhan Ketapang mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 50%. Untuk itu, pihak ASDP Ketapang menambah jumlah kapal yang melayani penyeberangan Jawa-Bali dari 27 kapal menjadi 33 kapal. Waktu bongkar muat juga dipangkas dari 13 menit hingga 10 menit. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.